Selamat datang di Batam. Kita sekarang ada di bandara sedang menanti kedatangan sponsor. Dari anak sekolah minggu, doakan seluruh teman-teman pelayanan di tempat ini mengucapkan terima kasih. Dan hari ini juga ada spesial bagi kami, boleh ada pemeriksaan kesehatan. Kami juga berterima kasih buat dokter sekeluarga yang sudah datang melayani kami di tempat ini. Terima kasih untuk tim Superbook yang sudah datang dan memberikan hadiah kepada teman-teman. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. Semuanya bikin berkesan banget buat aku sendiri. Itu anak sekolah itu semangat semuanya. Mereka nggak ada rasa susah. Mereka semuanya bahagia semua di dalam satu tempat. Dan itu bikin pengunjung pun jadi senang pun lihat anak sekolah kayak gitu. Kami turun ke lapangan 3 hari ini, kami melihat sesuatu yang berbeda, yang di luar apa yang kami harapkan, apa yang di luar yang kami rencanakan dalam perjalanan ini. Kami merasa tidak ada apa-apanya, dalam hidup ini ternyata masih banyak hal-hal yang belum kami ketahui. Saya suka menonton Volume ke-9, yaitu cerita tentang mukjizat. Contohnya seperti mama saya yang mengalami operasi. Saya merasa panik saat itu, tapi saya percaya pada Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan dan minta terima kasih kepada Tuhan Yesus yang besarnya. Tuhan telah menyembuhkan saya. Setelah mama saya sembuh, saya rajin membaca punya 2 orang anak laki-laki yang kami ajak juga di acara mission trip ini. Ternyata puji Tuhan, mereka cukup excited dengan acara ini. Mereka bilang, "Mami," katanya, "ternyata kami lebih beruntung daripada mereka." Selama 3 hari ini saya merasa terberkati. Secara apa sih membuat saya memiliki sebuah pengalaman yang berbeda buat saya. Di situ saya mulai pertama kali untuk menjadi seorang kakak di antara semua anak-anak sekolah minggu, saya bermain musik dan mereka. Kami juga melihat bagaimana anak-anak di pinggiran itu yang sangat senang dengan program Superbook ini, karena program Superbook ini kami lihat sangat sederhana untuk dimengerti oleh anak-anak. Dan kami juga bisa melihat itu menjadi media anak juga untuk memberkati orang tuanya. Kalau belum merasakan melayani itu emang agak kaget. Tapi jika sudah dilakukan akan sangat menyenangkan. Memang saya juga awalnya kaget, tapi lama-kelamaan akan senang juga sih mengikutinya. Thank you.
Superbook. Terima kasih sponsor Superbook dan Yesus memberkati. Untuk para sponsor, kami berpesan, ayo kita ikut. Ayo kita ke lapangan. Kita lihat kondisi anak-anak yang kita bantu supaya kita lebih mengerti bahwa apa yang kita berikan itu tidak sia-sia. Superbook memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di lapangan. Ayo sponsor, mari kita bantu, kita kembangkan, kita berkati anak-anak yang lain.